Jelang Lebaran, pantauan antusias masyarakat di berbagai pusat perbelanjaan ibu kota terus dilakukan. Satu di antaranya di Tamrin City, dengan informasi fluktuasi omset penjualan yang bervariasi disampaikan oleh para pedagang. Di antaranya pedagang mengaku omset mengalami penurunan dan ada pula yang mengalami peningkatan omset. Berikut kami sajikan informasinya untuk Anda sekaligus menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus informasi cerdas dan mencerahkan hanya di TVMU, TV Muslim terbesar di Indonesia. Saya Vini Oleni beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jelang Lebaran, hal yang dilakukan masyarakat salah satunya ialah berbelanja. Salah satu pusat perbelanjaan selain Tanah Abang yaitu Tamrin City. Aneka baju segala model mulai dari baju hasil desainer ternama hingga yang harganya menengah ke bawah juga ada. Jelang Lebaran, para penjual sampaikan omset penjualan bervariatif untuk baju muslim yang harganya menengah ke atas mengalami penurunan. Sebaliknya, baju dan jilbab dengan harga yang terjangkau atau menengah ke bawah mengalami peningkatan. Betty selaku penjual baju muslim sampaikan penurunan omset itu, bahkan dirinya menyampaikan hampir 3 tahun ini omset penjualan kurang baik akibat dampak perekonomian yang lesu. Udah 10 hari belakangan ini biasanya untuk Jabodetabek kan rame, biasa yang belanja ini agak menurun. Sebelum puasa sampai 15 hari puasa. Rata, cuman nggak juga menyolok sih. Pokoknya 3 tahun ini merosot lah perekonomiannya. Hal berbeda disampaikan penjual baju muslim lainnya yang mengaku stabil omset yang didapat antara lebaran tahun lalu dengan lebaran hari ini. Baju muslim dengan motif bunga-bunga serta kerudung polos seruti warna pastel banyak diminati. Alhamdulillah sih banyak, Kak. Terus omsetnya gimana kira-kira? Pembelinya banyak? Banyak. Gimana kita motifnya aja sih, Kak? Ini kerudung-kerudung yang lagi laris apa aja? Pasmina seruti, kayak di patung tuh. Iya. Yeah. Warna-warnanya biasanya yang banyak dibeli apa? Warna peach, dongker. Iya. Yeah. Yang lagi tren warna. Warna dongker sama peach itu doang. Oh, yang paling. Yeah. Kalau yang motif-motif gitu? Paling baju. Oh baju. Ini gamis semua. Arina Nurrohmah, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.